Cerahnya hari ini. Bolehlah sudah kain. Hai, rindunya Kak Nana. Kotak apa ni? Suji Nana? Cucu Nana dah balik. Kenapa kotor-kotor ni? Dah. Jangan nangis. Nana ada sesuatu nak tunjuk Sabrina. Nana masuk tepung, Sabrina masuk gula. Yeah. Habis comot muka. Yelah, Suji Nana. Nak buat baliklah. Then I see you, you're walking across the campus. Cool professor studying romances. How am I supposed to pretend? I never want to see you again. How am I supposed to pretend? I never want to see you again. Rasa tak jadi lah. Aku dah ikut dah dengan resipi Nana ni. Aku dah ikut sama dah. Tak lebih, tak kurang pun. Kenapa tak jadi? Ya Allah, hanya dengan rahmatmu saja aku meminta pertolongan. Sesungguhnya tiada kemudahan kecuali engkau memudahkannya. Engkau menjadikan kesulitan itu atas kehendakmu dan pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Congratulations, Sabrina. This is your first of many more achievements to come. Allah dah susun cantik-cantik jalan hidup kita. Janganlah resah. Teruskan melangkah. Walaupun berkali kau rebah.
Kisah bermula dari sedikit sentuhan kasih Nana. Hubungan kami semakin erat. Nana amat memahami isi hati aku. Sampailah kuih kegemaran aku ketika itu, kuih Suji. Tiada tandingan rasa kuih Suji yang dibuat dengan penuh kasih sayang itu. Kau tak perlu putus asa kerana kehilangan. Kerana kasih adalah menemukan dan kehilangan. Memeluk dan melepaskan. Kau tak mungkin mendakap selamanya. Kecuali rasa bahawa kau tetap mencintai. Bahkan ketika ia telah pergi, hilang dan tiada, kau masih memiliki sejatinya kasih. Kau akan menemukan cinta atau mungkin kehilangan lagi.